Seorang lelaki maut selepas protonwira yang dipandu terperosok di bawah sebuah trailer di kawasan perindustrian Lipat Kajang, Jasin, Melaka sekitar jam 7.39 pagi tadi. Ketua Polis Daerah Jasin, Deputi Superintendent Ahmad Jamil Razif berkata, mangsa yang bekerja sebagai pemandu bas kilang, Ahmad Johari Muhammad Nin, 48 tahun atau lebih dikenali dengan panggilan Wak Jo, meninggal dunia di tempat kejadian. Beliau berkata siasatan mendapati kejadian berlaku apabila trailer yang dipandu warga emas berusia 60 tahun datang dari arah kilang kaca ke jalan besar menghala ke Lipat Kajang. Tiba di lokasi, trailer tersebut telah keluar dari simpang sementara kereta yang dipandu mangsa dari arah Lipat Kajang ke kilang kaca telah gagal mengelak dan melanggar bahagian tengah trailer. Pemandu wira itu disahkan maut akibat kecederaan parah di kepala. Siasatan di tempat kejadian mendapati jalan ketika itu adalah lurus, bercuaca baik dan permukaan jalan kering.